Gebir Olahraga dan Seni, Erpetra, serta Bazar OKOC menarik perhatian masyarakat untuk datang langsung ke Erpetra Intilen Teduh, Kelurahan Sever Barat, Kecamatan Cilincing, Senin 2 Juli 2018. Berbagai perlombaan meramaikan event tersebut seperti futsal, tenis meja, tarik tambang, senam, dan sebagainya. Aneka produk unggulan yang disajikan peserta program OKOC dalam bazar di kantor Lurah Sember Barat semakin memeriahkan acara tersebut. Acara ini sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Sember Barat. Kegiatan ini melibatkan 7 RPTRA di wilayah Kelurahan Sember Barat, Jelas Husein Murad, Wali Kota Jakarta Utara, dan membuka kegiatan Gebir Olahraga dan Seni RPTRA serta bazar OKOC. Melalui kegiatan tersebut, ia menilai Lurah Sember Barat, Benhard Sitohang, telah memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. Lurah Sember Barat sudah melakukan hal yang seperti itu sehingga permasalahan dan keinginan masyarakat di wilayah dapat tertangani dengan baik. Ungkap Husein Murad. Didampingi Kasudin PPAPP Jakarta Utara, Hendy Nofiza, Camat Cilincing Purnomo, dan unsur terkait lainnya. Erpetra sudah menjadi pusat kegiatan, pusat informasi, pusat edukasi, pusat interaksi, interaksi sesama warga, interaksi warga dengan aparat pemerintah, dan sektor-sektor terkait membuat acara, membuat aktivitas di event. Hari ini Sember Barat menggelar acara biar Erpetra, ya. Di situ ada olahraga, ada seni budaya, ada juga pasar daripada KPC, sehingga ini sungguh luar biasa dapat menggiatkan aktivitas masyarakat. Dan memang di Sember Barat ini khususnya figur kepemimpinan lurahnya memang luar biasa, lurahnya begitu berbobot dan bekerjanya juga luar biasa. Dia nggak punya waktu, ya. Tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari libur, juga tidak ada siang, tidak ada malam. Selalu ada di lapangan dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan Kominfo TV Jakarta Utara melaporkan.